Kilima zaman now. Gerberner now. Gubernur sebelumnya tidak ada pedagang kaki lima dan yang parkir di zaman now. Kedua ada Nadia Hussein, Hamedan dan juga Hafil Budianto. Pedagang Gerberner zaman now, zaman sebelumnya bersih. Parkir juga penuh. Tuh, lihat pedagang kaki lima penuh nih ke bro. Penuh, dulu rapi bersih. Hebat sekali sekarang. Parkir juga banyak. Dulu tidak ada yang parkir begini. Sekarang zaman now parkir penuh. Kalau gitu saran Bapak untuk Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno apa? No comment deh, no comment deh. Para pedagang itu dan supir angkot juga harus sama-sama diuntungkan gitu ya Pak ya? Iyalah, pokoknya kalau ada kebijakan apapun itu kan harus untuk menguntungkan yang lebih luas gitu. Kan menguntungkan. Maksudnya masyarakat umum gitu. Masyarakat yang lebih luas lah gitu. Itu nggak perlu kebijakan yang aneh-aneh gitu aja lah. Begitu ya Pak. Yang lama dilanjutin, ditambah hal yang lebih mendukung kebijakan yang lama, saya pikir itu bagus kan.